Mai no, sekarang ini polikit mahal lo. Ini lampu pun mahal. Lai, hari ini Sifu bagi teori sikit. Aircon system. Tengok ini kereta. Sifu dah ganti baru punya compressor. Okay. Compressor bike. Condenser. Okay. Kalau ada follow Sifu lama punya member pun tahu. Ini adalah Sifu sendiri punya kereta. Ayah, swasta panas aircon pun kong lah. So, itu hari kita cerita sampai setengah, tak ada cerita habis. Hari ini, Sifu kasih titikkan kereta ini apa sudah buat. Video maybe ini akan keluar. Kita bagi tahu turbo system. Kalau member for men, tengok pun tahu ini turbo depan punya housing sudah tukar besar. Okay, belakang punya housing pakai kecil. Okay, piping semua ikut original, cuma hantar pakai steel punya saja. Kenapa leh? Ini kita mau keepkan ini kereta sedap pakai dengan jalan layar. Bukan nak boost tinggi, mau tunggu boost mali, turbo on baru rasa kereta laju. So, kita buat macam ni punya setting lagi sedap pakai dengan hari biasa pakai. Pergi kerja, balik kerja. So, kita cerita aircon balik. Kenapa tukar compressor leh? Pasal compressor sudah kong lo. Bila aircon compressor problem, buka keluar. Aircon pipe besar, aircon pipe kecil. Ini kita panggil pipe sejuk, ini pipe panas. Okay, so you tengok sini kan bersih. Lepas tu sini kan hitam. Hitam ialah besi punya habuk. So bila compressor dalam punya piston kena besi punya habuk, geser, ini kotoran akan termasuk ke pipe, condenser, sampai valve, sampai switch, sampai cooling coil. Kenapa selalu kita buat aircon satu set kena ganti? Inilah sebabnya. Kalau kita tak buat besi ini kotoran, habuk besi, you pasang berapa set aircon masuk pun condemn. Faham tak teori ini? Kalau faham, komen. Kalau tak faham, pun boleh komen. Kalau sudah ada problem, mau jadi settle ya, PM. So, kita cerita balik kereta ini apa lagi sudah buat. Dalam punya piston sudah buat oversize, gransap sudah balancing, gearbox sudah overhaul, and then gearbox punya cooler sudah tarik dekat luar. Then sini tambah satu aircon punya kipas tarik luar. Masa dia berhenti kereta punya jam, aircon punya panas keluar lagi senang. So, kereta ini tak lama lagi kita mau. Ada member boleh bagi tahu Sifu sekarang kalau maybe sudah bikin macam ni boleh dapat harga berapa dekat market kalau nak let go. Okey, Sifu bagi tahu ah. Turbo, engine, intercooler system, aircon system semua baru. Lampu HID, body kit paso, luar dalam paso. Paso depan disc besar, belakang disc besar, and then sound system pun sudah masuk. Luar dalam complete. Member, please bagi tahu Sifu ini kereta boleh Lego berapa. Tolong ah, komen sikit sebab saya tak tahu market value. Saya cakap kereta dulu. Ini kereta tahun 2008. Kalau ikut second hand value lebih kurang 12,000 ke 15,000 lah. Oh. So, Sifu sudah tukar engine YRV. This body kit, interior, sound system, cat kuning lebih-lebih pun dekat 30K. Oh. Tambah beli kereta 12K sudah 40 lebih. Oh. Boleh jual apa-apa? Member tolong komen. Kau tip.